Kalau masih pakai ini, gimana mau baik-baik lagi? Iya sih mas. Oke. Jadi saya harus tegas ya di sini. Jadi saya nggak mau ada kayak gini-ginian lagi. Kita hancurin satu persatu. Kamu perlu apa, Roy? Kuat. Kali ini saya butuh bensin dengan lemes mangkok. Lemes saya, Mas Roy. Lemes? Iya. Kenapa lemes? Nggak tahu. Kamu sayang dengan barang ini? Enggak sih, cuman nggak tahu. Cahaya kamu di kepala kamu tuh udah hilang loh. Saya ngerasa nih ya, kamu rem deh. Nih bentar ya, kamu merem banget. Oh, oke, wah. Coba buka. Wah. Wah, this is so scary. Ini jadi auranya habis. Tuh, kamu hampir sama loh sama ini. Sama dia nyatu. Memang kalau saya ngaca juga kadang-kadang enggak dandan. Ngeliat muka saya tuh kayak nenek-nenek gitu, Mas Roy. Nenek-nenek? Iya, kayak nenek-nenek gitu. Kalau nggak dandan? Kalau nggak dandan gitu, kayak lebih tua gitu, kayak umur 35-40. Saya butuh ini, apa namanya? Bensin atau apapun yang bisa saya buat bakar. Wadah dan sama rumah tangga saya juga dibakar. Sama suami saya. Pokoknya makin kesini makin amburadul, jadi kayak panas gitu. Apalagi pas saya nempatin rumah di Jawa, Mas Roy. Panas banget gitu, ibaratnya saya punya uang nih 1 juta. Pulang ke Jawa, habis. Nggak ada cukupnya jadi gak cukup ya? Jadi nggak ada cukupnya, itu. Iya. Jadi itu kenapa ada pengaruhnya nggak dengan makhluk ini? Akhirnya dia nggak merasa puas, terus. Terus-terusan sekarang. Jadi saya nyari uang. Tapi habis lagi, nyari uang lagi, habis lagi, nyari lagi, habis itu lagi. Itu bahagia hidup kayak gitu, Mbak? Ya, ya setelah saya pasang susuk ini 2-3 bulanan, sebelumnya ya enggak seperti itu, Mas. Sebelumnya. Amburadul. Ya. Saya ngeliatnya jelek banget loh. Benar-benar apa yang saya lihat di sini tuh memang iya, Mas. Kadang-kadang aura saya tuh beda. Maaf ya, saya minta izin. Iya. Apa yang saya gambarkan, apa yang saya lihat di sini. Mohon maaf sekali ya. Kamu tuh punya kekuatan supranatural yang kamu nggak boleh tahu sebenarnya di sini. Tapi karena kamu yang meminta, lalu saya gambarkan apa yang saya lihat. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Kamu sebelumnya kayak begini nggak orangnya? Memang sama kan? Gak mungkin dong orang yang berbeda. Iya, cuman iya. Maksudnya apa, suka ngobrol. Iya, suka ya, ngobrol. Iya, kayaknya suka ngobrol. Suka ngobrol gitu. Orangnya ceria kali. Iya, tapi dalam hati saya setelah saya pulang lagi ke rumah gitu, kadang-kadang hati saya tuh nangis. Merasa bersalah ya? Iya, kayak merasa bersalah gitu, kayak banyak penyesalan. Cuman setelah saya kerja lagi, happy lagi, riang lagi gitu. Setelah pulang ke rumah juga merasa sakit lagi gitu. Jadi happy cuma sebentar dong. Iya, cuma sebentar aja. Ya, nggak tahu ya. Mbak Rini, kalau yang saya tahu ya, bahagiaan itu bukan dari ya dari banyaknya hal yang kita punya, iya. Tapi seberapa banyak kita bisa nikmatin yang kita punya. Betul sekali, iya sih, saya Mas. Saya setuju sekali. Kalau kita nggak bisa nikmatin sih, mau berapa juga nggak akan bikin cukup, bahagia. Pastinya kurang terus. Saya akan mau bakar ini semuanya. Aduh. Di sini. Di wadahnya. Di sini gimana nanti? Ini pakai aman, apa di sini? Oke. Okay. Biarlah terbakar semuanya jadi abu. Ya. Nyesel gak? Enggak kan? Enggak, Mas Roy. Mbaknya boleh munduran. Sini mbak, sini duduk sini. Sini duduk. Itu pasti meledak tuh. Coba kita lihat di dalamnya. Belum terbakar loh.
sama sekali belum terbakar. Itu plastik kan harusnya. Mana sih kebakar? Ini dengan dibakar ini akan hilang pengaruh-pengaruhnya, Roy. Betul, akan hilang dan merasa ada perbedaan jauh lebih lega lah. Nggak usah keterkaitan dengan yang makhluk-makhluk ini sebenarnya. Itu bahaya juga. Kamu bisa lihat dan ucapin selamat tinggal tuh sama makhluk-makhluk itu. Oh. Mbak Rini, diyakinin, diniatin. Ya, saya niat sih, Mas. Hah? Lemes? Iya. Karena pengaruh saya bakar ini ya, jadi kamu lemes ya? Oke, okay. Kita akan matiin ini. Allahu Akbar! Hah? Iya, jadi aneh gitu ya. Mbak Rini bisa dengar saya. Ini kayaknya Mbak Rini. Kamu yang selama ini mengikuti pemilik Mbak Rini ya. Saya perintahkan kamu keluar. Berhasil. Masih di situ, Roy. Mbak Rini sudah sadar. Mbak Rini sudah sadar. Mbak Rini bisa dengar kami. Mbak Rini sudah sadar, kah? Mbak Rini. Sudah. Hari ini udah sadar ya? Ya, oke, baik-baik ya. Hari ini minum. Udah sadar. Iya, ke arah dia. Ke dia ya? Mm-hmm. Itu kan campur tandanya sama sih? Lipstick yang tadi kan? Iya, benar. Melewatin mukanya ya? Iya, melewatin mukanya. Mereka langsung ke situ? Iya, benar. Astaga, kok bisa ke situ ya? Iya. Oh, mukanya aneh banget. Itu kaitannya itu gambar ini pecah kemudian masuk ke dalam sini. Dan mengalir. Tuh. Sadar. Gambar ini. Mbak Rini udah sadar kan? Yuk, bangun. Oke, gak apa-apa. Dilawan ya mbak, dikuatin. Iya. Kumpulin tenaganya. Mas, itu biasa sih mbak. Yang penting harus kontrol diri sendiri. Dikumpulin tenaganya. Ya, Mbak Rini kuat ya. Ingat, Mbak Rini itu mau terlepas dari kerjaan kamu sebagai prostitusi atau tidak, saya sangat menghargai. Saya tidak menghakimi kamu gagal prostitusi. Tidak sama sekali. Yang saya harapkan untuk Mbak Rini, kamu harus bahagia lahir dan batin. Iya. Ya? Semangat. Gak peduli orang mau ngomong apa, terserah. Tapi bukan saya menyetujui prostitusi ya. Iya. Bukan. Tapi maksud saya pengen seseorang itu bahagia dengan caranya masing-masing. Masing. Itu aja sih Mbak Rini.
ya, jangan banyak pikir. Oke, dilawan ya. Mbak ini boleh minum lagi, silahkan. Siap. Matanya serem loh, mirip itu loh. Dan kamu tahu gambar ini mengalir ke situ? Artinya itu bendanya, rumahnya dia. Saya, soal ke arah sana. Betul, kenapa gak ngelewatin mukanya Mbak Rini? Oh. Itu kan cuma beda tipis. Bisa lewat situ. Tapi sekarang mana dia? Ini gak ada. Nah ini kan Mbak Rini, ini yang makhluk jahat. Dia ngelewatin sini. Kenapa gak begini ya? Iya. Itu poin saya sebenarnya. Ya, Mbak Rini jangan bengong. Sadar, ya. Mbak, ini momentumnya, ini saatnya untuk berubah jauh lebih baik. Dengan datang ke sini, mudah-mudahan ini membuka mata dan hatinya Mbak Rini nih. Mulai sesuatu yang baru. Ya, setelah dari sini, besok pagi bangun tidur menjadi seorang yang baru.